Well, ini gue lagi bongkar hoverboard. Tadinya sebelah sini udah gue bongkar, udah gue pasang lagi karena masalahnya ternyata ada di baterainya yang udah rusak. Nanti baterai ada di luar sih. Ntar gue ambil lah, pas gue ambil sekarang. Oke, sekarang gue akhirnya mau bongkar motornya. Gue sengaja pilih motor sebelah sini karena bongkar lebih gampang. Kalau sebelah sini lebih banyak apa PCB-nya gitu, jadi gue malas bongkarnya. Nah, oke. Okay. So, kita bongkar aja, ini udah gue kendarin semua sih. Tinggal kita kencengin apa kita akan dari sampai lepas ini. Satu, dua, tiga, empat. Oke. Bentar buka sendiri terlepas dulu. Ini sebenarnya motornya nggak ada masalah apa-apa ya, gue cuma pengen bongkar aja, pengen tahu aja kayak gimana dalamnya. Capek ini, keluar sambil ada yang ingin kayaknya. Magnetnya keras juga nih. Sebentar, ini bearingnya. Bearingnya nggak nempel ke sini sih ya. Oh, bearingnya ternyata nempel ke sini. Bentar, bentar. Ini kayak mana? Bentar, aku coba buka dulu, nanti gue lanjut lagi. Ini kayaknya harus ditarik nih. Lumayan keras nih, karena magnetnya magnetnya lumayan keras nih. Bentar, well, gue udah nemu, ternyata dia bener bearingnya tuh makan di sini, jadi gue harus congkel dari sini. Ini udah gue congkel pakai sendok sih. Oops, sorry. Tuh, jadi dia nggak bisa langsung tarik ya, karena dia bearingnya dia gigitnya ke bearing gitu. Sebentar, ini lagi belum bisa sehat, cengkel lagi. Oops. Sepertinya gue masih pakai dua sendok, gue sendok satu lagi. Oke, pakai dua sendok. Nah, harus pakai sendok karena lebar jadi gampang. Banyak nih gue tadi congkel-congkel. Dia dalamnya kayak gini ya. Dan oh, ternyata bearingnya malah nggak ada loh. Dia bearingnya di sini langsung. Tuh, jadi bukan nyabut bearingnya seperti tadi, cuma nyabut dari AC doang. Tapi gila keras juga. Nanti gue lumasin lah. Nah, untuk nyabut ininya, coba gue secabut ya. Wih, keras juga. Keras ini, kayak gue gak kuat cabutnya nih. Kalau gue cabut agak pengen gue cabut, coba sebentar ya. Sekali satu gitu. Oh.
gila. Terus banget. Aduh, bentar. Gak bisa gue cabutnya. Mungkin bisa sih kalau gue paksa sih, cuman tapi gue takut ketarik semuanya. Ada kaki gue di sini ketekan kayak kumparan sama lagi rusak. Cuman ya udahlah, intinya gue cuma pengen tahu dong dalamnya kayak gimana. Dan ternyata dalamnya seperti ini. Jadi ya udah gitu dulu aja deh. Dan oke. Bye. Lu beda magnet-magnetnya ya. Lumayan sih magnetnya sih. Well, hello. Ini akhirnya berhasil gue buka ya. Tadi gue pikir gue gak mau buka, ternyata gue tarik-tarik dan bisa juga kebuka. Ini si motor dari ini, dari magnetnya, dan ini magnetnya kuat juga ya. Magnet neodium seperti ini. Kalau dari atas ini kelihatannya biasa aja nih. Tapi pas di sini kena di, kena di sini ya. Bener-bener keras, gak bohong gue. Gokil, keras banget. Harus dicongkel gini baru baru bisa. Kalau dia begini sebenarnya daya tariknya nggak terlalu, kalau gini dia daya tariknya sebenarnya nggak terlalu kuat gimana gimana, tapi kalau udah nempel ini bener-bener gila, keras banget. Keras banget gila, tapi enaknya kalau ditarik itu bisa lepas. Tapi kalau kalian mau tarik gini ke sini, setengah mati ini. Jadi harus congkel gitu. Dan jadi ya udah gitu dulu aja deh. Udah lama kayak gini ya. Oke, okay, bye.